Hai semuanya, kali ini saya akan meng-unboxing sebuah Hyundai Kicks 1:1. Sebanding berapa sih ini? 32 ya kalau gak salah. Scale modelnya di sini. Jadi ini adalah diecast dari Welly Next. Saya beli ini dulu harganya Rp60.000, tapi gak tahu sekarang belinya di toko online shop, bisa di Bukalapak, Tokopedia atau Shopee ya. Ini kalau dilihat spesifikasinya, di sini pintunya bisa dibuka. Nah, di sini pintunya bisa dibuka sama bisa ditarik. Udah ditarik dia maju gitu ya, tahulah. Di sini ada bacaan Land Cruiser Prado-nya. Ada dua lubang soalnya buat penyangga ya. Tuh, ini buatan Welly Indonesia. Di sini ada kaca, bukan kaca sih, plastik. Ada tuas transmisi di sini, di atasnya ada bacaan Next. Kalau lihat di belakang, di sini ada brand-brand mobil di dunia. Termasuk brand Welly-nya ya. Di sini ada brand Ford, Citroen, Aston Martin ya. Ini ada Aston Martin, Alfa Romeo, Fiat, Fiat 500, Lamborghini, Land Rover, The London Taxi Company. Oh, ini yang ada di Inggris ini, gak tahu, saya gak pernah lihat ya. Yang ini yang biru. Ini Cadillac, Subaru, Renault, Austin, Jaguar, Kia, Volkswagen, Bentley, Hyundai. Di sini ada bacaannya nih, tapi bahasa Inggris ya. Loh, di sini ada indikatornya. Nah, sama ini. Dan ini itu gak boleh dipakai 3 tahun ke bawah ya, takut ketelan. Oke, sekarang langsung aja ke mobilnya. Ini mobilnya bentukannya seperti ini. Tadinya ini putih, saya bikin hitam di pilok. Jadi kayak gini nih, warna jadi absurd. Di sini ada sunroof. Sekalian review aja ya. Jadi Land Cruiser Prado adalah versi lightnya dari Land Cruiser J200. Dia mesinnya itu 2800 cc, 1GD FTP dengan tenaga 130 horsepower, torsi 400 Nm. Ini kayak gini nih bentuknya. Velgnya masih single ton ya. Juga di bawahnya sini ada penyangganya. Kita buka dulu menggunakan ini. Biar videonya menjadi tidak lama-lama amat, kita skip dulu. Nah, oke, ini sudah dibuka ya, tinggal ditarik aja. Dan ini ada dua baut, baut kembang gitu. Nah, di bawahnya sini dia tentunya ada roda untuk ditariknya. Di sini ada itu ya. Gardan ini harusnya dia, kalau yang asli gardan. Ini ada perkeongnya. Bukan perkeong karena ini gardan ya. Ada ban serep juga, unik di sini nih. Coakan ban serepnya. Ini. Fokus kan. Nah, di belakang sini ada bacaan Welly, nomor rangka dari si diecast-nya, serta ini made in China walaupun Welly produk lokal ya. Toyota Land Cruiser Prado ada bacaannya. Dan ini suspensi depan tapi gak ada suspensinya, jadi maju-maju doang. Cukup detail sampai ada gardan ini kecil nih, knalpot, leather frame-nya. Nah, sekarang kita lihat dari bagian belakang dulu. Di belakang sini dia dibukanya unik karena dua kali itu ya, atasnya bisa dibuka, bawahnya ini ke samping gitu. Ciri khas Prado untuk stop lampnya dia merah aja. Di sini udah saya hitamkan ya, jadi hitam. Hasilnya putih semua loh. Plat nomornya saya bikin jadi kayak baru. Wipernya unik di atas aslinya. Kita beralih ke bagian samping. Nah, di bagian samping sini kacanya itu, ini ada kacanya. Biasanya kan diecast gak ada, jadi dibukanya dari spion. Diginiin, ditarik. Nah, tapi kita bahasnya nanti aja. Ini sebenarnya ada 3 baris, cuman ada 2 bangkunya ya. Jadi kayak gini tampilannya. Ada sunroof juga kalau dilihat dari belakang, jadi sewarna bodi ya. Ini tidak di black roof, jadi ada sunroofnya kecil kelihatan. Ini bagian samping. Ini ada footstepnya juga di sini, detail berarti ya. Spionnya aja nih gak detail. Kita buka, sudah di blackout pillar ya. Kalau lihat di dalam, kelihatan gak sih? Gelap ya. Tuh, kalau lihat di dalam gitu ya. Karena interior full black, jadi kita foto aja nanti.
Tuh dia ada setirnya, kayak Kijang Innova setirnya beralih ke bagian depannya. Ini layout dari depan ya. Nah, ini saya lakban, kenapa? Karena ininya agak betul nih krumnya, jadi saya hitamin aja. Untuk headlampnya dia proyektor ya, ada fog lampnya juga, tapi gak dihitamin atau gak dibikin kaca. Sini ada hitam-hitam, saya tambahin. Nah, ini bagian samping, kita tutup. Nah, ini bannya tadi ya, model bintang, kita buka. Jadi kalau dibuka keseluruhan, kita lihat dari sunroofnya. Kelihatan nggak dashboardnya? Ini dashboard kelihatan ya. Ya kayak gini. Kelihatan nggak? Nah kayak gitu ya. Nah, nggak fokus benar. Nah, ini berfokus. Di sini jadi dia bisa maju. Kita tutup dulu kacanya, semaju gini. Banyak ikut maju. Dan dia bisa ditarik, kita tarik dulu. Jangan terlalu kencang. Dia bisa maju ya, tanpa didorong loh ini. Kencang ya. Overall dengan harga Rp60.000 menurut saya ini sangat worth it pada zamannya. Ini udah cukup lama ya. Ini layout di belakang. Tuh. Harusnya di plat nomor itu ada bacaan Land Cruiser Prado. Dan itu ada headrestnya ya, baris ketiga, padahal kursinya cuma dua. Buat tariknya. Sekian unboxing dari saya. Ini mungkin tidak singkat-singkat amat, karena durasinya hingga 7 menitan ya. Terima kasih telah menonton. Enjoy.